Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya. Ini saya nak tanya. Kalau kerja di Hong Kong tuh pandai bahasa Inggris ya? Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bahasa sini dong, bahasa Kantonis. Bahasa Hong Kong gitu ya, Betul. bisa ya? Macam mana cara belajarnya tuh? Ya, sama juga dengan kita belajar bahasa Indonesia pertama kali. Sama aja, kan kegiatan sehari-hari. Kalau di sana pembantu gajinya berapa, Miss? Pembantu gajinya kira-kira 9 juta sampai 10 juta. Besar sangat ya, Miss? Tapi kan di sini tuntutannya lebih besar, Mbak. Mentalnya harus kuat. Oh, contoh ya? Mm-mm. Jadi kalau nggak kuat mental di sini, nggak bertahan lama. Iyalah, kayak apa kan, saya ikuti cerita-cerita Miss di TikTok tuh kan, ada yang sedih-sedih kan, kasihan, ada yang baru datang sebulan nak balik, jadi macam mana tuh, kalau sebulan nak balik boleh tuh Miss? Ya boleh, tapi kan mereka didenda atau seperti apa kan saya nggak tahu nih. Iya, Missnya pasti pangkat besar lah di sana tuh. Maksudnya pangkat besar itu apa? Jabatannya besar lah. Jabatan apa? Jabatan Miss lah, di apa, di office. Saya nggak punya kerjaan, Mbak. Saya nggak bekerja. Saya nggak bekerja. Nggak bekerja. Nggak, saya nggak bekerja. Saya kira Mbak Missnya ada ini apa, kayak agent gitu. Dulu saya sebagai staff, tapi sekarang saya tidak bekerja. Tinggal di sana ya, Miss? Betul. Anak berapa, Miss? Anak dua. Enaklah, senang. Seronok kenal sama Miss Yuni. Terima kasih. Jadi, orangnya baik, cantik. Terima kasih. Udah jadi kayak orang Hong Kong lah, putih. Enggak juga, itu karena kamera. Sebenarnya orangnya enggak putih itu juga. Enggak. Putih lah. Enggak, itu kamera, bukan putih orangnya. Itu kamera saja. Masuk TV kan putih orangnya yang cantik. Ah, ya itu karena kameranya banyak di TV. Kan lampunya banyak. Tak adalah mesti. Ada yang lain lagi? Saya nak tanya, ini apa orang kalau ada masalah kerja situ telepon misi ya? Seharusnya telepon KBRI, cuman kebetulan kan saya nganggur, gak ada kerjaan, jadi diajak ngobrol sama teman-teman. Oh, gila, kasihan ya, Miss. Itu sampai umur berapa aja, Miss? Ya, macam-macam, Mbak. Ada sampai umur 60. Hebat ya. Kalau kerja Singapura, harus pandai bahasa Inggris gitu ya, Miss ya? Wah, saya Singapura gak tahu, Mbak. Saya gak pernah ada di Singapura. Saya cuma ada tuh di TikTok tuh kan orang katanya kalau nak ke Singapura harus pakai bahasa Inggris katanya. Kita ini tak pandai pula. Tanya iya. Aja apa hebat orang Indonesia keliling dunia ya, Miss. Betul. Tapi kasihan tau kita tengok-tengok orang yang kerja di Arab itu kan. Yang banyak didera, banyak disiksa tuh ya. Itu apakah orang tuh nggak pandai cakap Arab macam mana tuh ya? Disiksa macam mana, betul tak? Iya, tapi saya nggak tahu nih tentang Arab, jadi nggak berani komen. Iya, kasihan kan? Tengok di TV, berita kan? Kasihan. Kalau di sana udah jam berapa nih, Miss? Sekarang sudah jam 5.48 menit. Dia petang ke atau pagi? Sore. Oh, petang? Di sini jam 6? Jaraknya sedikit aja ya? Iya. Makasih banyak lah, Miss. Oke, matur Mbak Nuon. Terima kasih ya. Miss. Terima kasih. Maaf mengganggu ya, Miss. Nggak apa-apa, terima kasih. Oke, terima kasih sekali telepon dari mana Malaysia menanyakan, ya wajar dong.
menanyakan apapun, sekedar basa-basi, Miss Yuni selagi ada waktu itu nggak ada masalah. Jadi tidak memberikan kesan bahwa Miss Yuni itu suka jengat-jengat. Oh ini kalian ini suka mendramalisirkan bahwa Miss Yuni itu sukanya jengat-jengat. Aduh, merusak pasaran. Wong ayu yang ini dilokno jengat-jengat tok mbek arek iki. Bener gak sih? Nah, ada saya tuh pingin dadi wong apik ngono rek, ojo di kayak label sing rada elek-elek ngono lho. Ya. Ya wes, semangat 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 cari cuan baik di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Taiwan, Korea, Jepang. Tetap bersatu mencari rupiah, mencari rupiah ya, jadi bukan ya, mencari dolar dan bisa merubah keluarga yang ada di Indonesia. Tetap semangat karena kita bisa hari ini berkat doa keluarga dan salam buat bapak ibu yang ada di rumah, salam buat suami istri yang ada di Indonesia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.